Hari ini kita bikin jentik manis atau cantik manis. Ini dengan sagu mutiara dan tepung hun kue, tomang bean starch. Bikinnya gimana? Gampang banget ini. Rasanya juga enak, lembut, kenyal. Ada satu keterangan, ini saya pakai sagu mutiara karena adanya di sini bikinan Thailand. Agak lebih kecil-kecil butirannya dibanding yang buatan Indonesia. Ya. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan cara memasaknya. Tapi hampir sama saja. Gimana caranya? Yuk kita lihat, kita ikutin ke dapur untuk bikin penganan jajanan yang cantik manis ini. Five minutes later. Meanwhile.